Berikut ini merupakan hasil pertandingan Piala Dunia U17 2023 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Piala Dunia U17 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut hasil lengkap pertandingan Piala Dunia U17 2023. Dari pertandingan Piala Dunia U17 2023 sebelumnya, Timnas Mali berhasil menang dengan skor akhir 1-5 atas Timnas Kanada. Pertandingan antara Timnas Uzbekistan versus Timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama. Pertandingan antara Timnas Ekuador versus Timnas Panama harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama. Pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Maroko berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Timnas Maroko. Pertandingan antara Timnas Polandia versus Timnas Argentina berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Timnas Argentina. Pertandingan antara Timnas Senegal versus Timnas Jepang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Jepang. Pertandingan antara Timnas Iran versus Timnas Kaledonia Baru berakhir dengan skor untuk kemenangan Timnas Iran. Pertandingan antara Timnas Inggris versus Timnas Brazil berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Timnas Brazil. Berikut hasil Piala Dunia U17 2023 hari ini, Sabtu tanggal 18 November 2023. Pertandingan antara Timnas Selandia Baru versus Timnas Meksiko berakhir dengan skor 0-4 untuk kemenangan Timnas Meksiko. Pertandingan antara Timnas Jerman versus Timnas Venezuela berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Timnas Jerman. Pertandingan antara Timnas Burkina Faso versus Timnas Korea Selatan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Burkina Faso. Pertandingan antara Timnas Amerika Serikat versus Timnas Prancis berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Prancis. Berikut ini merupakan daftar negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Yang dipastikan lolos ada Timnas Ekuador dari grup A, ada Timnas Maroko dari grup A, Timnas Spanyol dari grup B, ada Timnas Jepang dari grup D, Timnas Mali dari grup B, ada Timnas Uzbekistan dari grup B, Timnas Inggris dari grup C, lalu ada Timnas Senegal dari grup D, ada Timnas Prancis dari grup E, Timnas Amerika Serikat dari grup E, ada Timnas Jerman dari grup F, ada Timnas Venezuela dari grup F, ada Timnas Argentina dari grup D, lalu ada Timnas Brazil dari grup C, ada Timnas Iran dari grup C, dan ada Timnas Meksiko dari grup F. Sedangkan untuk Timnas Indonesia dipastikan tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Elias Nogueira dari Timnas Brazil dengan torehan 4 gol. Dan di peringkat kedua ada Rento Takauka dari Timnas Jepang dengan torehan 4 gol.
Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Di peringkat pertama ada Estavao Gonçalves dari timnas Brazil dengan torehan 3 assist. Dan di peringkat kedua ada Abdel Mali dari timnas Maroko dengan torehan 3 assist. Berikut daftar klasemen sementara Piala Dunia U17 2023 di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada timnas Maroko dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada timnas Ekuador dengan torehan 5 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Indonesia dengan torehan 2 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Panama dengan torehan 2 poin. Selanjutnya untuk grup B di peringkat pertama ada timnas Spanyol dengan torehan 7 poin. Di peringkat kedua ada timnas Mali dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Uzbekistan dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Kanada dengan torehan 0 poin. Untuk grup C di peringkat pertama ada timnas Inggris dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada timnas Brazil dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Iran dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Kaledonia Baru dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup D di peringkat pertama ada timnas Argentina dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada timnas Senegal dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Jepang dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Polandia dengan torehan 0 poin. Lalu untuk grup E di peringkat pertama ada timnas Prancis dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada timnas Amerika Serikat dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Burkina Faso dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Korea Selatan dengan torehan 0 poin. Dan yang terakhir untuk grup F di peringkat pertama ada timnas Jerman dengan torehan 9 poin. Di peringkat kedua ada timnas Meksiko dengan torehan 4 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Venezuela dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Selandia Baru dengan torehan 0 poin. Berikut klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia U17 2023. Di peringkat pertama ada timnas Iran dengan torehan 6 poin. Di peringkat kedua ada timnas Jepang dengan torehan 6 poin. Di peringkat ketiga ada timnas Venezuela dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keempat ada timnas Uzbekistan dengan torehan 4 poin. Sedangkan untuk timnas Indonesia dipastikan tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Silakan kasih komentar kalian di kolom komentar. Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 akan ada pertandingan antara timnas Ekuador versus timnas Brazil pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiot.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Spanyol versus timnas Jepang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiot.com. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 akan ada pertandingan antara timnas Mali versus timnas Meksiko pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan Vidiot.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Jerman versus timnas Amerika Serikat pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiot.com. Lalu akan ada pertandingan antara timnas Argentina versus timnas Venezuela pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiot.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Maroko versus timnas Iran pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di SCTV dan Vidiot.com. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 akan ada pertandingan antara timnas Inggris versus timnas Uzbekistan
pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan Vidiot.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Senegal pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan Vidiot.com.